Berikut ini cara untuk menghilangkan virus iklan di HP Infinix. Jadi pengguna Infinix langsung saja berikut ini untuk menghilangkan virus iklan. Pertama, virus iklan itu kadang-kadang berupa notifikasi entah dari browser, dari aplikasi. Jadi solusinya kalian cari aplikasi yang bermasalah yang sering muncul di sini. Tekan lama aplikasinya, kemudian pilih info aplikasi atau icon i yang dalam lingkaran. Pilih pemberitahuan, nah yang ini. Di bagian ini kalau aktif dia memang sering ngirim notifikasi. Jadi kalian matikan saja bagian ini. Seperti ini pengaturannya. Kedua, kalau virus iklannya itu sudah tertanam atau terpasang di HP kalian, kalian bisa pilih pengaturan. Cari manajemen aplikasi yang ini atau aplikasi. Pilih daftar aplikasi. Nah, biasanya kalau sudah terpasang di sini, dia akan terus ngirim iklan. Solusinya kalian harus cek satu-satu aplikasinya. Kalau kalian curiga itu aplikasi iklan, langsung dihapus. Kenapa kita bisa menghapus? Karena aplikasi terpasang itu bisa dihapus, sedangkan aplikasi sistem tidak. Jadi tidak usah khawatir pas kalian menghapus aplikasi, itu tidak akan bisa menghapus aplikasi sistem. Nah, kalau kalian nemu aplikasi virusnya, langsung pilih. Ini sebagai contoh saja, bukan berarti ini virus, karena ini cuma aplikasi WhatsApp. Nah, kalau kalian nemu, kalian pilih copot, copot pemasangan di bawah, pilih OK. Nah, seperti ini. Jadi kalian harus cek satu-satu sampai bawah. Kalau kalian curiga itu aplikasi virus, hapus saja. Karena dia tampilannya kosong, nama kosong, kemudian icon kosong. Tapi tidak semua seperti itu, kadang dia bisa menyamar dengan aplikasi lain. Langsung saja dihapus.